merekam pakai HP jadul saat nonton TV, alasan bapak ini bikin publik tertampar. Video memperlihatkan seorang bapak yang menumpang di rumah tetangga untuk menonton televisi menjadi perhatian publik. Dijelaskan dalam video itu, bapak itu tampak merekam acara TV menggunakan handphone jadulnya. Video itu dibagikan oleh akun TikTok @ig.siskatriha_hari_kamis. Sang pemilik akun mengaku bapak tersebut sering merekam video saat menonton TV di rumahnya. Pilunya, dia merekam menggunakan handphone zaman dulu sehingga kualitas videonya tidak jernih. Alasan bapak itu melakukan hal tersebut langsung menjadi tamparan bagi warganet. Berdasarkan video itu, bapak tersebut terlihat memakai baju dan peci berwarna hitam. Dia tampak asik menonton TV dan mengarahkan HP miliknya ke arah TV tersebut. Rupanya, bapak tersebut sedang merekam video dari acara TV. Bapak itu menonton TV sembari merekam acara yang ia lihat agar bisa diulang kembali di rumahnya. Usut punya usut, bapak tersebut diketahui menumpang di rumah tetangganya hanya untuk menonton TV. Alasan tersebut langsung membuat warganet merasa tertampar. Pasalnya, bapak tersebut sangat antusias saat menonton TV. Tangannya menggenggam handphone jadul untuk merekam video tersebut. Melihat momen tersebut, warganet ikut terharu sekaligus sedih. Mereka bahkan banyak yang ingin memberikan donasi kepada bapak itu. Tak hanya itu, melihat kondisi bapak tersebut membuat warganet merasa tertampar dan menjadi lebih bersyukur. "Jadi selama ini gue kurang bersyukur kepada Tuhan," kata warganet. "Jujur gue malu banget. Gue baru sadar kalau ada yang lebih kekurangan dari gue, tapi rasa bersyukurnya lebih dari gue," tulis warganet lainnya.